Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ketua MUM PSSI, Lagus Menteri BUMN, rekan-rekan pengurus PSSI, para pejabat utama Mabes dan Satgas Anti Mafia Bola, serta rekan-rekan media. Tentunya rekan-rekan masih ingat pada saat pertama kali pengurus PSSI dibentuk dan kita bersama-sama mengeluarkan statement saat itu di GBK terkait dengan komitmen Polri untuk mengawal dan mendukung kompetisi bola di Indonesia agar bisa berjalan dengan fair, tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau match fixing. Dan tentunya kami telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi dan yang akan berakhir, dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai bulan Juli nanti oleh Ketua Umum PSSI. Kita temukan, ya, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya sekali lagi ini komitmen kami, Polri, dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola ingin mengawal agar kompetisi liga, baik Liga 1, 2, 3 akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya siap untuk maju di laga nasional dan laga internasional. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, terutama dari dibentuknya tim yang sudah berjalan sejak bulan Maret. Dan juga hari ini hadir saya ajak Dirut PT Liga dan Ketua BTN. Dan ini memang sejak awal saya dan Pak Kapolri diinstruksikan oleh Bapak Presiden agar memang menciptakan iklim sepak bola yang bersih. Karena ini penting buat juga kita mendorong liga kita menjadi nomor satu di Asia Tenggara dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa bertanggung jawab sehingga meraih prestasi dengan baik. Dan ini sendiri Bapak Presiden melakukan ini sejalan dengan pembicaraan beliau bersama Presiden FIFA waktu itu. Dan di surat FIFA yang berikan kepada kami, tentu rekan-rekan media jelas di situ ada poin-poinnya bagaimana kita mentransformasi sepak bola. Salah satunya sepak bola negatif atau yang namanya pengaturan skor ini. Alhamdulillah data-data sudah ada di Pak Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi kepada situ. Jadi ada data-data FIFA karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah tentu ya hal-hal ini menjadi bukti konkret bagaimana dari Pak Kapolri, pihak kepolisian ada yang terdepan dalam pemberantasan daripada mafia sepak bola atau pengaturan skor ini. Dan kami terus terang mendukung Pak dan berterima kasih. Dan kita berharap tentu proses yang akan terjadi akan transparan
dengan bukti-bukti data. Jadi bukan asumsi atau tebak-tebakan, tapi ini dilandasi data dan fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Tentu kami dengan pihak kepolisian sudah melakukan standarisasi. Kemarin sukses penyelenggaraan Palestina dan Argentina itu terbukti. Itu kerjasama yang erat antara PSSI dengan pihak keamanan khususnya kepolisian. Nah inilah yang saya harapkan juga klub-klub yang ada di liga-liga harus mempunyai standarisasi yang sama. Contoh, beberapa game terakhir persahabatan masih juga ada kebocoran flare di lapangan. Nah itu jelas larangan dari FIFA. Ya, kalau kita lihat kemarin waktu pertandingan di Argentina, kita lawan Argentina, ada jelas larangannya. Tidak boleh membawa A, B, C, D. Nah ini saya berharap tentu Liga klub bisa tegas melakukan ini. Karena sampai hari ini pun saya belum menandatangani yang namanya detail operasional liga. Karena saya tetap ingin memasukkan 3 poin. Satu, di mana liga atau klub Liga 1 wajib adanya pemain U23. Jangan sampai ada pemain asing tetapi nanti pemain Indonesianya masa depannya tidak bermain. Ya. Dan juga di Liga 2 ada U21. Kita lakukan itu. Yang kedua, tentu bagaimana para pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 harus menandatangani komitmen ketika ada pemanggilan tim nasional sesuai dengan kesepakatan antara PSSI dan Liga, mereka wajib merilis. Ya, kita tidak mau ya, liganya bagus, tim nasionalnya terpuruk. Nah karena itu harus ada tanda tangan itu sehingga kalau pelatih-pelatih yang tidak punya komitmen untuk masa depan sepak bola Indonesia hanya mencari nafkah di sini, ya nggak usah di sini lagi. Ya karena ada perpanjangan kontrak yang bisa kita jaga. Nah tentu yang ketiga yang terpenting juga yang tadi dipertanyakan. Bahwa sistem daripada safety dan security harus menjadi standarisasi yang tinggi untuk para klub dan liga. Karena itu FIFA sendiri akan mengirim ya akhir tahun ini untuk membantu daripada standarisasi. Nah, tentu apa yang saya sudah kerjasama dengan pihak kepolisian kita akan jaga dan tentu bukti yang sudah nyata kemarin ketika Palestina dan Argentina mudah-mudahan standar ini bisa terjadi di liga itu. Baik, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, jadi sesuai dengan komitmen Polri untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris saat itu, dari Conversity University, untuk memberikan pelatihan. Beliau-beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Ada di FIFA. Jadi kita laksanakan pelatihan pada saat itu yang diikuti oleh personil Polri, kemudian juga pengurus liga, kemudian juga ada perwakilan supporter, sehingga kemudian kita ingin bahwa penyelenggaraan liga di Indonesia ke depan kita menggunakan standar pengamanan internasional. Saya kira rekan-rekan beberapa kali sudah melihat bahwa pertandingan yang kita laksanakan beberapa waktu di season kemarin, pola pengamanannya sudah berubah, di mana Polri
tidak ada yang di dalam. Kalau rekan-rekan lihat di sekeliling lapangan itu hanya terlihat steward ya, dengan seragam khusus menghadap ke penonton dan tentunya sesuai dengan tugas yang memang harus dilaksanakan oleh mereka. Polri akan masuk pada saat nanti panitia pelaksana pertandingan kemudian meminta Polri untuk masuk. Jadi selama tidak ada itu maka kami tetap berada di luar. Jadi perubahan-perubahan itu saat ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemudian di sisi penyelenggaraan liga juga berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan terhadap potensi pengaturan skor. Di sisi pengamanan kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dan ini sudah kita mulai dan tentunya terus kita evaluasi, kita terus melaksanakan studi banding. Tadi Bapak Ketua Umum PSSI juga menyampaikan juga akan ada pelatihan-pelatihan tambahan sehingga kemudian menyempurnakan terkait dengan pola pengamanan dan standar pengamanan yang kita laksanakan. Tentunya Polri terus akan membuka diri, melakukan evaluasi-evaluasi sehingga kemudian kita mendapatkan pola pengamanan sepak bola yang betul-betul cocok sesuai dengan standar internasional dan tentunya kita titipkan karena adanya perubahan-perubahan ini khususnya kepada para teman-teman yang tergabung dalam penyelenggaraan, teman-teman supporter, ayo kita sama-sama jaga sehingga di penyelenggaraan, di kompetisi yang akan berjalan dimulai dengan Juli ini semuanya bisa berjalan jauh lebih baik. Apalagi Pak Ketua Umum PSSI sedang berjuang agar U17 bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan tentunya ini perlu kerjasama kita semua. Pemain, supporter, kita semua, seluruh masyarakat untuk menampilkan bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan itu. Dan itu saya kira menjadi kesepakatan dan kita harapkan seluruh masyarakat pencinta bola bisa menciptakan iklim yang mendorong sehingga kemudian FIFA betul-betul bisa memberikan kesempatan itu. Mungkin nanti Pak Ketua Umum PSSI yang akan sampaikan. Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Satgas Anti Mafia Bola kita sudah bentuk bulan Maret di mana strukturnya gabungan antara Satgas yang ada di pusat dan kemudian juga kita bentuk struktur di daerah. Ada beberapa tempat yang tentunya kita siapkan kalau tidak salah 15 wilayah. Nanti akan disesuaikan juga dengan rencana penyelenggaraan dan itu akan kita tambahkan kalau memang diperlukan. Sehingga dari sisi penyelenggaraan sepak bola dengan adanya Satgas termasuk juga pola pengamanan yang sudah kita standarisasi, kita tingkatkan, tetap bisa berjalan. Di sisi lain tugas kami untuk melaksanakan rangkaian pengamanan terhadap tahapan pemilu semuanya tetap berjalan. Dua-duanya harus bisa jalan. Terima kasih. Tentu sesuai dengan kesepakatan bahwa nanti dari liga sendiri sudah mengerti kapasitas penonton hanya 50%. Dan tentu transisi daripada sesuai dengan pantauan FIFA untuk satu tahun ini bahkan bisa dua tahun tergantung kita bisa nggak memberikan keyakinan kepada FIFA bahwa memang kita bisa memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Ya, salah satunya bagaimana
hari ini pertandingan yang namanya kandang itu hanya didatangi oleh sementara oleh supporter yang dimiliki oleh klub tersebut, belum ada supporter tamu. Tapi tentu ke depan kalau kita lihat tertib, ya bisa saja FIFA melenturkan daripada kesepakatan yang telah diberikan. Besok saya baru rapat untuk pembentukan panitia U17. Nanti insya Allah jam 4.30 juga saya dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa tentu requirement dari FIFA. Karena selama ini kan saya belum sampaikan secara publik. Nah, nanti saya sampaikan ke Bapak Presiden, nanti dari situ mungkin saya juga akan bicarakan juga dengan Pak Kapolri, stadion-stadion mana yang memang bisa akan dipakai, lalu juga bersama Pak Basuki, stadion mana yang perlu direnovasi tambahan, sejalan dengan tentu 22 stadion yang akan direnovasi oleh pemerintah, sejalan juga dengan VAR yang akan dilakukan oleh Liga pada Februari tahun depan, tetapi trainingnya dimulai tahun ini. Jadi itu, jadi saya belum bisa jawab secara detail. Cukup? Oh. Dua terakhir ya. Baik. Saya kira ada hal-hal yang tentunya bisa saya sampaikan, tapi ada hal-hal yang tentunya masih belum kami buka, masih kita lakukan pendalaman-pendalaman. Yang jelas, tim segera bergerak, melakukan penyelidikan, dan bila diperlukan tentunya tahapan dari langkah-langkah itu pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman-pendalaman yang lain. Ya tentunya kalau saya sebutkan nanti enggak bagus. Jadi biar tim bekerja terlebih dahulu. Ya. Saya rasa konteks penyelenggaraan U17 yang diberikan oleh FIFA kepada Indonesia, saya sudah sampaikan sebelum adanya voting di konsel bahwa FIFA melihat ada tiga hal yang positif setelah pasca U20. Ya, jadi konteksnya saya hanya bicara U17. Di mana satu, FIFA melihat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Indonesia untuk pertandingan Palestina dan Argentina itu luar biasa standarnya. Mereka puji. Dan negara-negara seperti Argentina, Palestina juga menyampaikan secara resmi bahwa Indonesia punya standar yang tinggi. Yang kedua, tentu keseriusan Bapak Presiden ketika kita menyampaikan blueprint ya transformasi sepak bola kepada FIFA yang waktu itu saya ke Paris waktu itu. Di situ ada 22 stadion yang akan direnovasi tahun ini kalau nggak salah 400 miliar budgetnya, tahun depan 1, berapa. Dan ini sebagai bukti nyata bahwa Indonesia siap menstandarisasi daripada tentu fasilitas yang ada. Nah yang ketiga tentu yang diapresiasi FIFA ketika kita dilihat serius membangun tim nasional kita. Ya kemarin alhamdulillah SEA Games, lalu sekarang FIFA Match Day juga sudah mulai terisi. Lalu mereka juga lihat persiapan tim-tim nasional senior, junior semua. Pencarian direktur teknik ini yang mereka lihat, oh sesuai dengan transformasi. Nah jadi kalau konteksnya kejuaraan dunia berikutnya atau ke event internasional, saya hanya bisa jawab yang U17 yang sudah pasti di kita. Yang lainnya saya tidak bisa jawab karena ada proses daripada tentu rapat FIFA yang tidak bisa kita intervensi. Itu.
Cukup? Kembali konteksnya, saya tidak bisa jawab sesuatu yang belum diputuskan. Ya, kalau apakah kejuaraan dunia, olimpiade, itu kan cita-cita. Ya, jadi saya tidak mau mengomentari sesuatu yang belum diputuskan. Tadi sama Pak Kapolri, karena U17 ini sudah diputuskan, nah makanya kita persiapkan dengan baik, jangan sampai kita gagal, karena ini panggung kita, ini rumah kita. Kita juga harus menyiapkan sebagai tuan rumah yang baik, menerima semua tamu yang hadir, dan juga mempersiapkan tim nasional U16, U17 secara serius. Karena itu kita akan mulai menseleksi di 9 kota, kita juga akan mempersiapkan tim nasional ini training center, apakah kemarin di Doha ataupun nanti di Eropa, nanti tergantung kesepakatan yang saya bicarakan dengan Coach Bima Sakti nanti malam. Saya ada rapat dengan Coach Bima Sakti nanti malam. Ya. Cukup. Tambahan satu hal, saya kira rekan-rekan tadi sudah tahu bahwa kita memiliki Satgas yang akan bergerak untuk mengawal, jangan sampai di perjalanan liga ke depan yang akan dilaksanakan terjadi kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, saya membuka ruang apabila ada informasi, laporan, dan saya kira seluruh pencinta bola tentunya sepakat bahwa ke depan penyelenggaraan kompetisi liga betul-betul bisa fair. Karena ini yang tentunya diharapkan oleh seluruh pencinta bola. Jadi tolong berikan informasi kepada kami, kami akan dalami. Dan kalau bisa kita dapatkan, kita akan proses. Dan tentunya kalau di kepolisian, ya prosesnya pasti pidana. Untuk di PSSI tentunya punya proses tersendiri. Nanti data-data tersebut tentunya hasil dari kita juga akan kita laporkan ke PSSI untuk juga ditindaklanjuti. Mungkin itu, terima kasih. Izin saya tambah dikit, jadi menambah Pak Kapolri, tentu proses atau hukuman yang ada di PSSI berbeda. Yaitu kita sudah sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya, kalau memang ada main-main, ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Ya, kalau olahraga lain seperti bola basket bisa, masa sepak bola yang nomor satu kalah sama yang basket. Ya, jadi ya kita harus memastikan bahwa kita komit kepada transformasi yang diharapkan oleh FIFA dengan juga kesepakatan dari Bapak Presiden. Cukup? Cukup ya, terima kasih. Foto dulu. Oh, ini pikir. Tolong kepala, Bang. Kepala tuh. Tengah, Pak. Atas, Pak. Tengah, Pak. Iya, Pak. Yang belang-belang gitu. Tengah atas, Pak. Tengah, Pak. Tengah. Tengah atas. Pak, tengah, Pak. Tengah, Pak. Eh, Pak. Woi, Pak.